saya terkejut dengan kenyataan yang Zahid buat ni. Tak pernah lagi ada sesiapa yang menyentuh perkara ini yang memberi usul asal saya yang berbeza daripada yang diketahui umum. Ini adalah satu kenyataan yang cukup baiklah untuk kita tunjuk betapa Zahid ni kaki pembohong. Kaki pembohong kerana dia tak boleh tunjuk dia apa nama identity card yang dia kata warna biru tu. Saya masih ingat kad yang pertama yang saya terima, saya masih dalam universiti masa, pada masa itu. Tapi kalau dia boleh tunjuk, saya nak tengoklah. Ha? Jangan sembunyi, jangan buat macam appendi. Appendi bila tunjuk, tak ada apa-apa dalam ni. Tapi masuk dalam akta rahsia kerajaan. Yang ni Zahid dah rahsia juga. Tunjuklah. Zahid mesti ingat apabila Zahid jadi timbalan Perdana Menteri, datang jumpa saya, cuba nak ni dapat simpati saya, sokongan saya. Saya kata benar-benar kepada Zahid, kalaupun Najib letak jawatan yang mana itu tak mungkin, Zahid kena tunggu UMNO tentukan siapa dia yang nak ganti Najib. Bukan tentu kata Zahid boleh jadi ganti Najib. Jadi bila nak simpati saya, datanglah. Ini dah tak boleh dapat, carilah jalan yang bohong macam ini. Saya malu ada orang macam ini yang boleh ada dalam kabinet Malaysia. Terima kasih.